Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Santikok, channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Santikok ini semakin berkembang. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini saya akan bagikan bagaimana cara mendownload aplikasi Java yang nantinya akan kita pakai untuk mengubah wallpaper pada seri kok PA600 dan PA900. Karena ada sebagian teman-teman kita yang gagal cara mendownload aplikasi Java ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk teman-teman yang baru melihat channel Santikok, silahkan bergabung dengan cara subscribe, like, serta hidupkan tanda loncengnya. Bila nanti channel Santikok mengupload video terbaru, tutorial terbaru, share sampel-sampel gratis, teman-teman akan menerima notifikasi di handphone teman-teman. Terima kasih. Kita lanjutkan. Pertama-tama, teman-teman pilih browser mana yang akan teman-teman gunakan. Saya sarankan teman-teman memakai Firefox yang ini. Setelah tampilan seperti ini, teman-teman jangan lupa speknya harus tahu ya, caranya seperti ini. Klik sistem. Di sini tersedia informasi tentang Windows 8 dan speknya ya. Untuk laptop saya memakai 64 bit. Oke. Setelah teman-teman sudah cek di bagian speknya, kita kembali. Di sini ketikkan seperti ini, share, pilih yang paling atas, scroll ke bawah. Di sini ada tulisan All Java Download, teman-teman klik. Pilih yang paling atas ya, yang ini. Nanti teman-teman sesuaikan untuk ukurannya. Ini saya sudah benar 64 bit ya. Selanjutnya klik OK, simpan berkas. Tunggu sebentar. Masih proses download. Untuk kegunaan Java sendiri
sangat banyak ya teman-teman, bisa untuk games, tetapi ini untuk keyboard seri Kok PA600 dan PA900 akan kita gunakan untuk mengubah tampilan pada keyboard. Nah, ini sudah klik. Kita tekan OK. Untuk cara masukkan foto pada keyboard, nanti akan saya letakkan linknya di deskripsi. Teman-teman silahkan klik saja ya. Setelah tampilan seperti ini, kita install. Prosesnya lumayan lama. Sudah sukses ya teman-teman. Kita close. Kita kembali. Untuk melihat hasil downloadan tadi. Oke, di sini ya teman-teman. Ini mengubah wallpaper di keyboard seri Kok. Otomatis nanti untuk aplikasi Java akan connect ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Silahkan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.